Hello YouTube, hello Webers, nama saya DZ Chris. Kawan-kawan semua sudah tahu sama saya punya. Sebab juga orang pun sudah banyak tengok saya punya video. Tapi saya tak famous, saya buat bodoh saja dekat sini. So, hari ini ya, Chris mau kasih tahu sikit satu barang yang agak baru lah dekat pasaran. New thing in the market. Ini barang dia ialah dari ini company panggil Webtio. Webtio ke Webshow, saya tak tahu lah. Tapi dia punya spelling ialah Webtio. So, saya panggil dia Webtio lah. Malaysia punya slang. Ini ialah Captain Kit. Ini design ya, kita orang tengok sini ya. Dalam dia punya kotak, you boleh tengok dia ada ini Captain America punya itu shield. Okay. Itu orang cucuk, yuk kasih tahan meh itu shoot dekat sini. Inspired dia meh itu kick untuk desain ini mod. Okay, that actually datang daripada itu Captain America. Okay, sorry, Captain America. Sekarang kita orang mau kasih tengok ini Captain Kit by Webtio. Dia ialah apa macamnya mod. Let's go. Alright kawan, ini ialah itu packaging untuk ini Webtio Captain Kit. Nama dia sudah kit, so kita orang sudah tahu. The box actually is come with the box mod. Dia datang sekali itu mod dengan datang sekali itu tank. Ada itu tank dekat sini. So sini ada dia main nama Webtio. Lepas tu ini Captain Kit, ini ialah dia main gambar untuk dia main mod, dia main kit. Dekat tepi sini ya, ini dia ada tulis Hero. Okay, ada satu logo. So mungkin dia ini ialah mereka punya ini design punya line lah, Hero punya line lah. Okay, ini macam cakap lah, mungkin you orang faham lah. Itu dari okay. Avengers Infinity War lah. Mungkin lah, coming soon dia ada Thanos ke, ada itu Iron Man ke. Okay, itu tak apa, tapi saya suka itu Scarlett Johansson. Huyu itu padu. Lepas tu okay, sini ada dia punya company nama juga lah Webtio. Dekat belakang sini ya. Dekat belakang sini you boleh tengok bawah ini ada itu QR code, dia orang boleh scan dia punya website semua. Lepas tu dia ada bagi tahu ini kotak dalam dia datang ada apa. So sekarang kita orang tak mau tengok ini, kita orang terus buka. Kita orang terus tengok apa dia ada dalam. Buka yang luarnya ini baju, dia ada baju dalam, underwear. Dia memang baju dalam, design pun banyak cantik, banyak luxury. Okay, luxury. So you sini boleh tengok dia ada tulis yang bukan-bukan yang sikit lah. Itu kita orang pun tak payah tengok, yang penting tu mod saja mah. So kita orang sekarang tengok dalam dia memang mod. Okay, so ini dia memang user manual, nanti kita orang tengok. So ini ialah dia memang mod lah kawan-kawan sekalian. Mari kita itu Agent Law punya lah kawan-kawan sekalian. Okay, sorry. Ini bukan Agent Law lah. Hey, friend. Okay, friend. Kawan-kawan. Semua kawan-kawan. Ini ialah dia punya Captain Mod. 220 watt. 220 watt. Okay. Banyak power. Okay. Dia ada Captain America punya logo dekat sini. Lagi, ini ialah dia punya Captain Tank. Dia punya tank. Ini dia actually ialah satu sub. Om Tank. So that means kita orang saja boleh pakai dia punya OCC, tak ada ABA, Sub Om Tank. Ini tank actually dia datang dia ini ialah biasa punya glass, tapi dia ada satu itu bubble glass. Itu gemuk sikit punya glass, you boleh pakai lagi besar punya capacity. So lagi dalam kita orang tengok, okay, dia ada bagi satu spare punya glass, lagi ada spare punya accessory macam drip tip ke. Okay, lagi ada satu extra punya ini kita orang panggil Frogman Koi. Orang kata punya Koi, saya tak tahu kenapa itu nama lah, tapi dia memang bagi nama, dia panggil Frogman Koi. Lepas tu ada O-ring sikit, drip tip. Lepas tu ada satu USB cable untuk charging ataupun upgrade dia punya firmware. So sekarang kita mau masukkan bateri, masukkan jus. Mari tengok macam mana performance untuk ini Webtio Captain Kit. Adakah ini Captain power macam Captain America ke ataupun tak boleh. So kita orang sekarang kasih cuba, okey? Captain Malaysia boleh, Captain Malaysia. Taklah. So sebelum kita orang masukkan ini bateri ya, saya mau kasih terangkan sikit. Okey, dia punya size. Dia punya ketinggian ialah 75 mm, kelebaran dia ini lebar ke panjang saya tak tahu lah. Okey, ini sini sampai sini ialah 42 mm, sini sampai sini ialah 33 meter. mm. Untuk ini box mod, you orang mau pakai itu 22 mm punya dripper ke tank ke, 24 ke, 25 also can, no problem. Sebab dia punya size ada 33 mm, so pun kira agak lebar jugalah.
tapi dia punya on hand punya fairing ah, we actually not bad lah. Okay, lepas tu ini ialah dia punya fairing dan power button, sama tekan 5 kali kita orang turn on. Bawah sini ah, dia ada 1.3 inci punya ini screen. Wah, dia punya screen cantik, nanti kita orang tengok. Lagipun ah, okay, bawah sini dia ada minus dan tambah punya button oh. Minus plus button, negative positive button, and then a USB port untuk you charging ataupun you upgrade dia punya firmware. So ini Captain Kit ah, Captain Mod ah, actually dia pakai bateri yang biasa 1X650 bateri ah, itu AWT ke LG ke Samsung ke Coco ke kuning ke merah ke purple ke semua boleh pakai. So sekarang kita orang mau kasih masukkan bateri, lepas tu tengok dia punya interface. Ini tambah, ini tolak. Okay, kita orang kasih masukkan. Ah, ada tengok, hui, dia punya gambar. Sini ya, mana cantik oh, dia punya screen. Dia ialah pakai color screen. Lepas tu pakai dia sendiri punya itu chipset. Tu panggil apa chipset saya pun tak tahu. Tapi dia punya chipset memang cantik. Tengok dia macam future. Ah, macam itu Captain America. Baik punya barang. So, dekat sini kita orang boleh tengok dia ada ini battery indicator. You boleh tengok punya battery power sampai mana. Okay, lepas tu wattage. So, sekarang kita orang mau tengok dia punya wattage ah, paling rendah boleh jalan sampai berapa. Paling rendah ialah 10 watt, paling tinggi ialah 220 watt. So macam mod yang biasa juga. Okay, kita orang tekan 3 kali ya. Dia ada ini setting main interface. Oh. So first dia ada mod. Mod you boleh pakai ini smart mod. Smart mod basically ya, dia ialah untuk you pilih itu firing main. Power. Okay, you mau itu soft main ada, normal main ada, high main ada, auto main ada, semua ada. Apa-apa lu mau apa-apa ada. Lepas tu ah, tengok lagi. Okay, dia ada VW mod. Tu ialah voltage mod. Lepas tu dia ada TC. Ini temperature control. CCW ah, ini ialah curve. You boleh setting itu ah, curve macam tu roller coaster. Ini dalam wattage. Lepas tu you ada CCT. Okay, ini curve untuk temperature ah, temperature mod. Lepas tu lagi satu dia ialah ini bypass. Okay, bypass. So dia memang macam mechanical lah. So kita orang balik tengok ada apa lagi. So ada setting lah, setting kita orang ada system setting, ada mod setting, ada wake time, ada sleep time. Ada ini path manager, lepas tu ada language, ada display function. Okay, banyak barang kita orang boleh main dekat sini. Lepas tu kita orang tengok yang last kali dia ada team. Ah, ada tema kasih orang tukar. Ada team 1, ada team 2. Team 1 memang inilah warna biru lah. Kalau tukar ini team 2 lah, dia jadi warna merah. Ini Captain America punya color merah dan biru. So tengok mana satu you orang suka, you orang pakai saja. So sekarang kita orang mau cerita sikit tentang ini tank. Ini tank ah, dia panggil Captain Tank by Vaptio. So you boleh tengok sini ah, dia pun ada satu itu bintang punya logo macam itu Captain America. Dia macam biasalah, sekarang pun banyak orang suka pakai besar punya itu 24.5mm. Dia besar sikit. Biasa orang pakai 24 ke ataupun 25, tapi dia tengah. Dia 24.5mm, lepas tu dia punya ketinggian, seludut ketinggian lah, dia ialah 51mm. Lepas tu dia punya ini tank punya capacity ya, dalam inside capacity dia ialah 2mm. Tapi kita orang boleh tukarkan kita orang punya ini glass jadi besar sikit macam itu bubble glass to increase the juice capacity up to 4ml for your daily use. So kalau you beli itu, you boleh pakai banyak-banyak lama lah. So dalam dia ada koi. Lepas tu kita orang tengok macam biasa sekarang banyak tank lah. Dia pun pakai ini top filling punya system lah. So kita orang masukkan juice semua dalam sini. Lepas tu dua adjustable punya airflow. You boleh ikut macam mana lu suka, lu kasih adjust. So sekarang kita orang akan masukkan jus. So hari ini kita orang pakai jus creamy ya, creamy. Chris suka jus yang creamy. Kita orang masukkan jus dalam ini Captain Tank. Sudah masukkan, kita orang kasih tutup. Kasih kencang sikit. Lepas tu kita orang tunggu about 3 minit sebab mau kasih itu cotton serap itu jus. OCC semua mau kasih serap dulu. Nanti kita orang try, kita orang cuba dia main itu performance. Seluruh punya performance macam mana. Okay, nanti kita orang try. So sudah 3 minit lah. Sekarang itu koi dia sudah serap semua itu jus. Okay, sudah, sudah basah. Ah, sudah basah. Sudah basah. Okay. So sekarang kita mau kasih cuba. Okay. Let's try. How is the performance? Ini Vaptio ah, ini Captain. Boleh kata lah dia main ini tank ah. Ialah sekarang dekat pasaran ah. One of the best sub Om Tank in the market. Sebagai seorang reviewer ataupun sebagai seorang yang selalu tipu free gift daripada Pekilang China.
Kita orang selalu ada ini tester ah, sample ah, dari itu pekilang China dia hantar. Okay, kadang-kadang saya pun malas juga lah, tak ada buat review lah. Tapi saya betul-betul ada try punya. So banyak ini tank ah, sub-ohm tank ah yang pakai ini koi head punya ini koi lah. Ini tank lah, saya banyak pun sudah pakai. Tapi kalau you cakap untuk baik punya flavoring lepas tu dia punya koi tahan punya. Ini Captain Tank ialah salah satu ah, boleh cakap dalam top 5 ataupun top 10 untuk saya sendiri punya list lah. Previously saya sudah pakai yang kebelakangan lah. Okay, yang dekat-dekat saya sudah pakai yang itu V-God baru itu 200 watt punya the box mod dia datang sekalipun kit itu panggil shotgun koi. Lepas tu ada satu itu waterfall itu flux kit dia pun pakai ini sub-ohm koi. You beza lah tiga-tiga lah. Okay, untuk kawan-kawan you orang mau beli sub-ohm koi head sub-ohm tank punya kawan, you boleh ambil jadi satu rujukan lah. Tiga-tiga bagi saya kalau you mau tengok dia main itu ranking lah. Paling rendah main ranking lah. We got lepas tu sampai to waterfall. Ini ialah top 1. Lagipun ada tengok dia main asap lah pun kau lah. Lagi kita orang tengok satu kali lagi ya. Power. Hui. Si be power. Okay, sekarang kita orang cakap pasal tentang dia main ini box. Ini box ah, dia main design ah. Kalau bagi sebiji mod yang pakai 2 biji bateri for a mod which is using 2 18650 battery box mod, dia punya size ah actually consider kecil sudah. Dulu ah, hui macam itu batu oh, you kasih buang itu anjing ah, buang itu kucing ah. Kalau telah mati ah pun separuh nyawa sudah hilang oh. Tapi sekarang lu tengok ah, 2 biji bateri punya hui mana kecil. Lu kasih hantam orang, orang pun tak ada rasa sakit, ada lah sikit-sikit lah. Tapi tak ada macam dulu punya besar sangat lah. Kalau you ingat dulu first box mod you pakai 2 biji bateri punya macam tu Snow Wolf kah, yang first edition IPv3 lah, IPv4 lah, lepas tu lagi ada apa yang dulu-dulu punya lah. Semua nampak dia macam bulky. Okay, besar sikit you letak dalam poket lah. Ada satu biji barang dalam memang poket bawa tak ada shock. Tapi sekarang ah, dia main design ah, dia simple. Lepas tu dia lagi kecil. Kalau bagi orang Asia okay, macam kita orang size kecil punya, kita orang pegang pun sedap juga. Tak ada besar sangat sebab kita orang main tangan kecil mah. Okay, kecil, tak ada besar. So macam ni punya size lah. Okay, haa. Lagi dia punya firing pun smooth. Dia punya firing orang cakap zero delay, tekan naik, tekan naik. Dia ada delay sikit lah, tapi dia tak ada delay sangat. Dia smooth. Kita orang tengok. You boleh dengar itu firing punya bunyi ah. Dia slow naik, tapi pun bukan kira slow sangat. Ini kalau bagi saya cakap dia smooth lah. Okay, smooth lah. Sekarang kita orang pakai smart mode, so I kena tukar. Okay, tengok kalau kita orang pergi maximum punya, tengok macam mana dia punya performance. Sekarang saya tukar kasih jadi high, kita orang tengok. Sama lah, dia punya koi 0.15W, saya hantam 80W. Tadi ialah pakai normal punya mode, sekarang kita kasih tukar high punya mode, tengok. Ada besar lagi. Ini betul-betul zero delay. So ini mod ah, kalau you orang mau pakai slow punya mod, firing slow-slow mari pun ada, medium mari pun ada, lepas tu kau mau kasih ya, cepat punya pun ada. Okay, tengok. Firing memang power, memang piau, memang betul. Ha, barang baik, up, padu. Hashtag jangan kecam, okay? Jangan kecam saya. Saya cakap apa yang betul saja. Saya belum tahu lagi mana sudah ada jual. Tapi you orang boleh pergi berdekatan punya webshop. Okay, tanya. Ada ke tak ada? So, bagi ada orang dia mau cari satu mod 2 biji bateri tapi jangan size besar-besar punya. Ini probably a good choice for you. I quite like this size lah. Saya sendiri banyak suka lah ini size ini macam. Saya tak suka bawa besar-besar punya. Kadang-kadang masuk dalam poket lah. Dia nampak terlalu besar. Orang ingat saya duit banyak tapi tak ada. Mod saja besar, duit tak banyak. Ha, ini okey, ini low profile sikit. Lagipun ha, dia make color pun cantik, warna biru. I am not sure if they are going to make other color, but ini biru punya color ha, dia metallic-metallic sikit ha. Macam you bawa itu kereta Lamborghini. Ha, Lamborghini punya color. Memang banyak cantik. So, hari ini punya video sampai sini saja. Kalau you orang suka kita orang punya video, please tolong kita orang share kan. Boleh komen, ada apa mau tanya, boleh komen di bawah.
Lepas tu subscribe kita orang punya YouTube channel, turn on notification. Okay, masa ada baru punya itu video, you akan terima. So this is DC Chris from Web News Malaysia. Kita orang jumpa di video yang seterusnya. Yalah.